Taj Mahal tu dia sebenarnya makam. Dia adalah makam kepada isteri Shah Jahan, iaitu Mumtaz Mahal, yang meninggal dunia akibat melahirkan anak yang ke-14. Okay, assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Terima kasih kepada anda yang sentiasa support saya. Saya nak minta sedikit bantuan daripada anda untuk saya mendapatkan laptop yang baru. Laptop yang saya gunakan adalah MacBook pada 10 tahun yang lepas. Laptop yang samalah yang saya bawa travel sampai ke 14 buah negara, masih lagi saya gunakan sampai sekarang. So, dah sampai masanya untuk saya tukar laptop yang baru. Dan sekarang ni saya punya laptop pun tak boleh nak update lagi sebab dah old version. Sekarang ni laptop tu dah ada banyak glitch. Waktu saya edit, dia hang. Bila nak edit, saya punya laptop crash dan dia punya storage pun kecil. So, saya perlukan sedikit support daripada you all untuk saya dapatkan MacBook Pro yang baru yang bernilai lebih kurang RM14,000 untuk saya terus buat video YouTube ini. Baik, so macam mana cara untuk you all sama-sama support dan bantu saya? Ada dua cara. Yang pertama adalah you all tengok iklan sampai habis, dan yang kedua adalah you all join membership. Ada dua jenis membership. Yang pertama adalah RM10 sebulan. RM10 adalah grup JK Gold, dan yang kedua adalah RM20 sebulan, JK Diamond. Apa kelebihan yang RM10 sebulan adalah dekat bahagian komen you all akan dapat badge. Yang kedua, saya akan buat live khas dengan orang yang subscribe membership. Dengan yang ketiga adalah you all akan diberikan keutamaan untuk saya respon. Dan yang kedua adalah JK Diamond yang bernilai RM20 sebulan. Dekat situ you all akan dapat tengok video awal berbanding dengan orang lain. Saya akan buat sesi khas live bersama dengan you all dan gambar video dengan live stream khas untuk Diamond sahaja, insyaAllah. Saya akan buka membership ni sehinggalah saya dapat kumpulkan amount sebanyak RM14,000, dan selepas tu saya akan tutup membership, insyaAllah. So, sama-sama support. Lagi ramai yang support sekarang, lebih cepat saya dapat, lebih cepatlah video yang baru akan keluar. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okay, pada episod yang lepas kami tak sempat nak masuk ke Taj Mahal. So kami lepak dekat luar dulu. Dekat seberang daripada Taj Mahal tu dia ada sungai. Saya sempatlah record moment dekat luar daripada Taj Mahal tu. Kat situlah ada kawasan orang mengembala kambing, mengembala kerbau. Dan sebelum gelap, kami dah bertolak pergi ke Agra Khan untuk kami tidur lagi sekali dekat stesen tu. Dan pada keesokan harinya, kami bangun awal untuk kami masuk ke Taj Mahal tu. Dan pada waktu tu, kami cari sarapan dulu, dan selepas bersarapan, kami pun kayuh basikal pergi ke arah Taj Mahal. Sampai dekat Taj Mahal, basikal memang tak boleh masuk. So, kami kena parking basikal dekat luar kawasan Taj Mahal tu, dekat kawasan parking. Tapi agak bahaya untuk kami punya basikal. Sebab kami punya basikal senang, orang angkat je. So, kami kena berhati-hati. So, apa cara yang kami buat adalah kami ikat basikal kami tu dekat besi. Dan basikal Adilah pula ikat kat basikal saya. Dan kami tutup basikal kami tu bungkus dengan baju hujan supaya daripada jauh orang tak nampak itu adalah basikal. Itulah cara kami travel dengan basikal. Macam mana kami nak pergi tempat lain dalam masa yang sama, basikal kami selamat. Dan bila dah kami dah pastikan basikal kami tu orang daripada jauh tak nampak, memang dah tertutup bungkus semua, kami pun mula masuk. Dan sebelum masuk, kami kena beli stokin. Dia bukan stokin lah, dia macam sarung kasut, supaya kita masuk tu kita tak payah buka kasut, kita terus pakai kasut yang sama, tapi dia lebih bersih lah. Dan masa kami masuk tu, kami
boleh dipecahkan daripada orang tempatan lah pergi ke foreigner. Foreigner punya tempat tak ramai orang, tapi tiket dia lebih mahal lah berbanding dengan orang tempatan. Dan dekat tempat foreigner tu juga kami dipecahkan lagi mengikut lelaki dengan perempuan. Sebab kat situ dia ada guard. So guard ni memang agak ketat jugalah. So dia check satu-satu. Macam masuk airport dah sebenarnya. Dia check bag, apa benda yang ada kat dalam bag tu, dan barulah dia bagi kami masuk. Masuk je dia punya pintu gerbang dia, Masya Allah tabarakallah. Dia punya park dia memang cantik lah. Park dia tu macam English punya design. Taj Mahal tu dia sebenarnya makam. Dia adalah makam kepada isteri Shah Jahan, iaitu Mumtaz Mahal, yang meninggal dunia akibat melahirkan anak yang ke-14. Okey, saya nak cerita sikit tentang apa yang menarik dan apakah kisah di sebalik Taj Mahal ni. Bangunan Taj Mahal ni dibina oleh Raja Shah Jahan yang menunjukkan simbol cintanya terhadap isterinya, iaitu Mumtaz Mahal. Waktu isteri dia meninggal, Shah Jahan masih dalam peperangan pada waktu tu untuk membesarkan wilayah India, dan waktu balik isteri kesayangan dia dah meninggal dan dia mengarahkan orang untuk membina makam Taj Mahal ini. Dibina pada tahun 1632 dan siap selepas 22 tahun. Bangunan Taj Mahal ni adalah gabungan seni bina di antara Parsi, Turki, India dan Islam. Dan arkitek yang dilantik oleh Raja Shah Jahan ni adalah Ustaz Ahmad Lahauri. Seramai 20,000 pekerja yang membantu dalam pembinaan Taj Mahal ni dan memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 ekor gajah untuk angkat batu-batu dan menyiapkan bangunan ini. So apa yang menarik dekat Taj Mahal ni, dia punya ukiran dia, kalau kita boleh bayangkan lah, pada tahun 1632 tu memang macam mana teknologi yang diorang buat. Memang sangat cantik dan teliti potongan marmar diorang dekat situ. Tapi kat dalam dia tak adalah besar sangat. Kat dalam dia tu sempit dan dalam tu dia tak ada lampu. Semuanya menggunakan natural light, cahaya matahari. Bila menggunakan cahaya matahari ni dia limited lah. Dan bila sampai kat tengah-tengah makam tu, kawasan tu dia agak gelap kat situ dan kami duduk kat situ sekejap je lah dan kami terus keluar. Dan dekat sebelah Taj Mahal ni ada satu bangunan masjid. Masjid tu digunakan untuk solat fardu dan solat hari raya dan solat Aidil Adha. Okey, bang. Mana nak kata apa-apa? Sekarang kita ada di Masjid Taj Mahal. Jadi sinilah mereka solat secara berjemaah 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan mereka sembahyang haji dan sembahyang solat jumaat dan menunaikan solat Aidil Adha dan Aidilfitri sama-sama. Seramai kira-kira ratus ribuan manusia di sini. Dan dengan kepadatan penduduk di India, hampir seluruh kawasan ini dihadiri oleh setiap jemaah di setiap pelosok Agra. Okey, jom masuk. Hari ni cuaca sangat hebat. Lihatlah. Awan terbentang luas. Langit terbentang luas. Matahari atas kepala. Dengan hiasan Taj Mahal. Lambang cinta abadi kononnya. Abang baik. Lambang cinta seorang suami kepada isterinya yang melahirkan 14 orang anak.
Dia seorang yang setia jugalah bang. Dia seorang yang sangat setia. Maksudnya dia memberi sokongan yang hebat kepada yes, suaminya. Betul. Dia punya mentor sangat hebat. Jadi yang boleh menandingi melainkan ayahku sayang. Kenapa? Rekod tau. Dan masa tu kami sempatlah singgah untuk solat duha. Dan selepas tu bila dah habis kami pun terus keluar.